Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-ahad wassalatu wassalam ala man fissamah ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Saya cinta yang saya muliakan para ulama, para habaib, para kiai, para asatu, para tokoh masyarakat, para para pemerintah, segenap para relawan-relawan, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap masyarakat, wabil khusus segenap korban daripada gempa bumi Cianjur beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak direncanakan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang menggerakkan hati kami sehingga hati tersebut menggerakkan langkahan kaki kami dari pondok pesantren kami menuju ke tempat ini. Walaupun kami dalam keadaan sakit, akan tetapi rasa sakit yang dialami oleh saudara-saudara kami dari Cianjur lebih berat daripada sakit yang kami alami. Sehingga sebagai seorang mukmin yang mengikuti Nabi Muhammad, maka rasa sakit yang dirasakan oleh saudara-saudara kami dari Cianjur itu pun merupakan bagian daripada rasa sakit kami. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, Rasulullah bersabda, "Mathalul mu'min, mathalul jasad, idza ishtaka minhu 'udhun tada'a sa'irul jasad fis sahri wal humma." Nabi besar Muhammad beliau bersabda, perumpamaan seorang mukmin, "Mathalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim." Perumpamaan seorang mukmin di dalam saling mencintai, di dalam saling menyayangi, di dalam saling tolong-menolong, di dalam saling membantu, itu bagaikan perumpamaan satu badan, bagaikan satu badan, bagaikan satu tubuh, bagaikan satu jasad. Apabila ada sebagian daripada anggota tubuh, anggota badan yang merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuhnya akan merasakan sakit. Seluruh anggota tubuhnya akan merasakan demam. Apabila kelingking kita sakit, tidak mungkin hanya kelingking itu saja yang sakit. Seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki akan merasakan rasa sakit yang diderita oleh kelingking tersebut. Begitulah perumpamaan seorang mukmin, yakni rasa sakit yang dialami oleh saudara-saudara semua yang ada di Cianjur ini. Rasa sakit kalian adalah rasa sakit kami. Penderitaan yang kalian alami adalah penderitaan kami. Luka kalian, luka kami. Duka kalian, duka kami. Rasa sakit kalian, rasa sakit kami. Air mata kalian, air mata kami. Darah kalian yang jatuh, yang tumpah, itu adalah darah kami yang jatuh dan tumpah. Saudara-saudara yang kehilangan harta benda, sama seperti kami kehilangan harta benda kami. Saudara-saudara di sini yang kehilangan anak-anak yang menjadi yatim, yang kehilangan orang tuanya, orang tua yang kehilangan anaknya, sama seperti kami kehilangan anak-anak kami dan kehilangan orang tua kami. Istri-istri yang menjadi janda yang kehilangan suaminya, suami-suami yang kehilangan istrinya, sama seperti kami kehilangan istri-istri kami dan kehilangan suami-suami kami. Sudah seperti itulah seharusnya seorang mukmin di dalam saling mencintai, menyayangi. Apabila ada seorang mukmin, apabila ada seorang muslim yang tidak merasakan sakit, apabila ada saudaranya yang ditimpa kesakitan, ditimpa penderitaan, ditimpa musibah, ditimpa bencana, dia tidak merasakan rasa sakit yang dirasakan oleh saudara-saudara yang ditimpa musibah dan bencana, maka tidak pantas orang tersebut dikatakan seorang mukmin, saudara-saudara. Oleh karenanya, kedatangan kami kemari yakni semata-mata untuk turut serta merasakan daripada rasa sakit yang saudara-saudara rasakan, untuk secuil menanamkan dalam hati saudara-saudara yakni kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bencana dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebagaimana dalam hadis
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi Ibnu Adam, in sabarta wahtasabta, sesungguhnya anak Adam, apabila engkau bersabar dan apabila engkau ikhlas atas musibah yang aku berikan, kata Allah dalam hadis qudsi, maka tidak ada pahala yang lebih besar yang aku ridhoi selain sorga bagi orang-orang yang sabar dan ikhlas atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di dalam atsar diceritakan, di akhirat ada seorang hamba yang akan dimasukkan neraka oleh Allah, mau dimasukkan ke neraka oleh malaikat Zabaniyah. Ketika orang tersebut mau dimasukkan ke dalam neraka, tiba-tiba Allah berkata kepada malaikat Zabaniyah, wahai Zabaniyah, jangan engkau masukkan orang tersebut ke neraka, karena sudah cukup aku siksa dia, sudah cukup aku berikan dia di dunia penderitaan, aku berikan dia rasa sakit, aku berikan dia rasa kehilangan, maka di akhirat tidak akan aku beri lagi dia penderitaan, aku masukkan dia ke surga tanpa adanya hisab. Dijelaskan oleh para ulama, anna sabra yusayyirul abida muluka, sesungguhnya kesabaran, keikhlasan di dalam menghadapi sesuatu itu bisa menjadikan seorang budak bisa menjadi raja karena kesabaran. Alam taro Yusuf wa Zulaiha, tidak pernahkah engkau melihat, engkau mendengar kisah Nabiullah Yusuf dan Siti Zulaiha, bagaimana kesabaran Nabiullah Yusuf ketika diberi ujian oleh Allah di penjara selama puluhan tahun, beliau sabar, beliau ikhlas karena kesabaran beliau yang awalnya budak beliau menjadi raja. Ini adalah awal Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat saudara-saudara semua. Oleh karenanya kita sama-sama duduk pada malam hari ini bersolawat kepada Rasulullah. Semoga dengan berkah solawat Allah angkat segala macam bencana, Allah angkat segala macam musibah, Allah berikan ketabahan. Dan yakinlah, demi Allah, kehilangan yang saudara-saudara alami, kehilangan apapun, harta, benda, orang tua, orang-orang yang dikasihi, kehilangan tersebut besok-besok akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih indah, akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih mulia, akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih bernilai, dengan sesuatu yang lebih berharga, apabila saudara-saudara bersabar dan ikhlas atas segala macam musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Saudara-saudara, jangankan kita, jangankan saudara-saudara, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun pernah dilanda gempa bumi, yakni di Makkah. Ketika Rasulullah SAW, ketika beliau sedang naik di atas gunung, pendapat Imam Ad-Darqutni itu Gunung Tabir, pendapat Imam Bukhari Muslim itu Gunung Uhud. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika beliau bersama tiga sahabat beliau naik di atas gunung tersebut, tiba-tiba gunung tersebut goyang, gempa bumi, batu-batunya berjatuhan. Nabi Muhammad meletakkan tangan sucinya di atas gunung tersebut. Kemudian Nabi Muhammad berkata, belum saatnya bagimu, belum saatnya bagimu, ketahuilah di atas engkau ada seorang nabi, di atas engkau ada seorang siddiq, maksudnya Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, di atas engkau ada dua orang syahid, yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman bin Affan. Tiba-tiba gunung tersebut berhenti dan mengikuti perintah Nabi Muhammad untuk diam. Seketika itu Nabi Muhammad berkata kepada para sahabat, dosa apa yang telah kalian lakukan, maksiat apa yang telah kalian lakukan sehingga Allah berikan gempa bumi ini walaupun sesaat. Di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika itu ditimpa zilzal gempa bumi, kemudian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengirimkan surat kepada para gubernur-gubernur yang isi suratnya, bertobatlah kalian wahai para gubernur, keluarkan harta kalian, sedekahkan di jalan Allah untuk menolak datangnya balak dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya pendapatnya tentang zilzal, tentang gempa bumi. Apa jawab beliau? Tidaklah terjadi gempa bumi tersebut melainkan terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat salah di muka buminya Allah, sehingga bumi saking ketakutan, bumi tersebut berguncang karena takut kepada Allah. Bumi itu gemetar. Orang kalau takut gemetar, nah bumi dia gemetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atasnya. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha
pernah ditanya oleh Sayyidina Anas bin Malik pendapat beliau tentang gempa bumi. Apa jawab beliau? Tidaklah terjadi gempa bumi kecuali tiga hal telah merajalela. Ini sengaja saya sampaikan agar saudara-saudara bisa tahu dan agar kita bisa tahu apa penyebab gempa bumi yang diajarkan dalam Islam. Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Tidaklah terjadi gempa bumi melainkan tiga perkara ini telah merajalela. Apa tiga perkara tersebut? Yang pertama, istahalla zina. Perzinahan itu telah menjadi sesuatu yang halal. Orang-orang tidak lagi malu. Yang tua, yang muda, pagi, siang, sore, malam, mereka berzina. Gimana-mana? Coba kita lihat. Di pinggir-pinggir jalan, pemuda-pemudi saling cium-ciuman. Pemuda-pemudi membuka auratnya. Pemuda-pemudi berzina di pinggir jalan. Zina sudah menjadi sesuatu yang halal. Zina itu dosa besar, saudara-saudara. Akan tetapi orang yang berzina secara sembunyi-sembunyi dengan orang yang berzina secara terang-terangan, dosanya lebih besar orang yang berzina secara terang-terangan. Coba kita lihat anak-anak muda kita yang paling banyak berzina, yang paling banyak melacur, yang paling banyak mabok-mabokan, yang paling banyak narkoba, yang paling banyak berjudi. Bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, tetapi abna'ul muslimin, putra-putri Islam kita yang paling banyak berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada saudara. Yang pertama, istahalla zina. Zina menjadi sesuatu yang halal, dianggap halal. Yang kedua, istibahal khumur. Khamr, minuman keras, dianggap sesuatu yang boleh, dianggap sesuatu yang mubah. Orang mabuk di pinggir jalan itu minuman keras sudah bagaikan air, saudara-saudara. Enggak punya rasa malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wadarabu bil ma'azif. Orang-orang mulai mereka memukul musik-musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dangdutan di mana-mana, orkestran di mana-mana, disco di mana-mana, memukul alatul malahi, musik-musik membuat lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtilat bercampur laki dan perempuan dalam perkumpulan musik-musik tersebut, mereka mabuk di situ, mereka berzina di situ, mereka berjudi di situ, mereka berbuat kerusakan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Apabila tiga perkara ini telah merajalela, maka Allah berkata kepada bumi, wahai bumi, guncanglah mereka. Guncang mereka wahai bumi. Kalau mereka berhenti, maka berhentilah engkau mengguncang mereka. Akan tetapi setelah engkau mengguncang mereka, mereka masih tetap dalam kemaksiatan, mereka masih tetap meninggalkan ketaatan, maka guncang mereka dan binasakan mereka, makan mereka sampai tidak ada satupun yang tersisa daripada mereka. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa-apa yang menimpa kalian daripada musibah itu akibat perbuatan dari tangan kalian sendiri. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayiatin famin nafsi. Apa-apa yang menimpa dirimu daripada kebaikan itu datang dari Allah, dan apa-apa yang menimpamu daripada keburukan itu akibat perbuatan dirimu sendiri. Oleh karenanya, saudara-saudara, dengan adanya gempa bumi, dengan adanya tanah longsor, kebakaran, banjir, tsunami, dan bencana-bencana lainnya, jangan kita bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kau berikan gempa bumi? Ya Allah, kenapa kau berikan tsunami? Ya Allah, kenapa kau berikan kebakaran? Kau berikan tanah longsor? Jangan sekali-kali kita bertanya kepada Allah. Tapi tanyakan kepada diri kita. Tanyakan kepada diri saya, Pak Harbin Smith. Tanyakan kepada diri engkau. Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Tanyakan kepada para ulama-ulama kita. Tanyakan kepada para ustaz, kepada para kiai, kepada para habaib, kepada para penceramah-penceramah, kepada guru-guru agama. Tanyakan kepada para pemerintah-pemerintah. Tanyakan kepada para RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Tanyakan kepada anak-anak muda kita. Tanyakan kepada orang tua-orang tua kita. Tanyakan kepada masyarakat kita. Tanyakan kepada warga kita. Tanyakan kepada umat. Tanyakan kepada diri kita, perbuatan dosa apa, maksiat apa, ketaatan apa yang kita tinggalkan, perbuatan dosa dan maksiat apa yang kita lakukan sehingga mengundang balak, musibah dan bencana dari Allah untuk bangsa dan rakyat kita, saudara-saudara.
Jangan bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kita sendiri. Terlalu banyak perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Saudara-saudara, gempa bumi yang terjadi di Cianjur, berapa banyak perempuan-perempuan, anak-anak kecil yang tidak berdosa wafat meninggal dunia. Asyuyuh, orang-orang yang sudah tua yang tidak berdosa meninggal dunia. Bukankah dikatakan laula syuyuhul rukka wa atfalul rudda wal bahaim rudda la syubba alaikum al'adzab al'adzab subba. Kalau bukan karena orang tua yang selalu ruku, kalau bukan karena anak-anak kecil yang menyusui, dan kalau bukan karena binatang-binatang ternak yang butuh kepada makanan, maka sudah pasti Allah berikan kepada kita azab yang sangat besar. Nah, saudara-saudara, banyak korban-korban tidak berdosa wafat meninggal dunia di dalam gempa bumi atau tsunami atau lain-lainnya. Nah, yang terjadi gempa bumi di Cianjur itu bisa jadi karena perbuatan dosa yang telah kami lakukan, sehingga saudara-saudara kami yang ada di sini di Cianjur yang tidak berdosa merasakan daripada musibah yang Allah berikan akibat perbuatan-perbuatan dosa yang telah kami lakukan. Oleh karenanya, mari sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita hamba yang banyak dosa, saudara-saudara. Dikatakan bahwasanya Nabi Allah Adam alaihissalam ketika makan buah khuldi, Allah turunkan di India di bawah kaki gunung Himalaya. Iblis Allah turunkan di Basra, Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah. Nabi Allah Adam selama 100 tahun tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit. Selama 100 tahun Nabi Adam nunduk. Kenapa? Malu kepada Allah karena berbuat satu kesalahan. Kita pagi, siang, sore, malam berbuat dosa tapi tidak punya rasa malu, berjalan di muka bumi Allah petentang-petenteng kayak jagoan, saudara-saudara. Nabi Allah Daud alaihissalam sampai-sampai dikatakan oleh para ulama, laukana dumu'a ahlil arad jumi'at lakana dumu'a dauda aktar. Andaikan seluruh air mata penduduk bumi dikumpulkan jadi satu, maka lebih banyak air mata yang dikeluarkan Nabi Allah Daud min khasyatillah, saking takutnya Nabi Allah Daud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, berbanyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat akan dosa-dosa yang kita telah lakukan. Jangan pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah, dan selalu ingatlah kematian, seakan-akan kematian akan datang besok. Nah, saudara-saudara, kita berdoa mudah-mudahan Allah angkat segala macam bencana, segala macam musibah, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Cianjur ini, Allah angkat segala macam bencana dan musibah. Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, Allah Subhanahu wa taala berikan ketabahan, dan mudah-mudahan Allah berikan keselamatan bagi seluruh masyarakat Cianjur, khususnya umumnya bagi seluruh bangsa dan rakyat serta negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah angkat segala macam bencana, Allah angkat segala macam musibah, Allah berikan keamanan, Allah berikan keselamatan, Allah berikan kemakmuran, dan Allah berikan kejayaan, Allah berikan ridha-Nya, Allah berikan rahmat-Nya. Selalu Allah pandang dengan pandangan kasih sayang bagi khususnya masyarakat Cianjur, dan umumnya bagi seluruh bangsa, rakyat, negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, kita berterima kasih. Kita berterima kasih kepada Front Persaudaraan Islam yang telah banyak, ormas yang telah banyak sekali membantu setiap ada bencana, yakni mulai dari Aceh, gempa Lombok, Jogja, Padang, Palu, kemudian sekarang di Cianjur, alhamdulillah. Yakni mungkin pemerintah bisa membubarkan ormas FPI, akan tetapi demi Allah, siapapun tidak akan pernah bisa untuk menghilangkan, membubarkan daripada semangat juang Front Persaudaraan Islam untuk membantu sesama saudara Islam dan sesama saudara sebangsa dan senegara Kesatuan Republik Indonesia. Maka oleh karena itu kita doakan juga, mudah-mudahan para relawan dan laskar daripada Front Persaudaraan Islam selalu Allah berikan ketabahan, Allah berikan kesabaran, dan Allah berikan kekuatan, Allah perkuat langkah kakinya di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin rabbal alamin. Dan yang terakhir, wasiat saya bagi seluruh masyarakat Cianjur dan bagi seluruh ormas-ormas Islam, bahwasanya
Bencana yang dialami oleh masyarakat Cianjur itu bukan hanya dirasakan oleh kita sesama umat Islam saja. Mungkin ada orang-orang di luar Islam yang dimana mereka ingin membantu, yang dimana mereka ingin, yakni turut ingin menghilangkan kesedihan atau turut ingin membantu baik dengan makanan, minuman, tenda atau apapun. Maka dalam Islam hukumnya bisa diterima, saudara-saudara. Itu dalam Islam hukumnya bisa diterima. Oleh karenanya, kalau ada siapapun di luar Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, ingin membantu, hukumnya tidak apa-apa untuk diterima. Tidak apa-apa untuk diterima. Itu hukum dalam Islam. Sebab Islam hitam-hitam, putih-putih. Bisa-bisa, enggak-enggak. Itu hukum dalam Islam. Jadi jangan sampai ada beberapa orang yang berbuat hal-hal yang dimana hal tersebut yakni bisa merusak daripada nilai-nilai Islam. Oleh karenanya, sekali lagi saya sampaikan, yakni siapapun yang berada di luar Islam yang ingin membantu, maka hukumnya boleh bagi masyarakat Muslim khususnya yang ditimpa bencana untuk menerima bantuan tersebut. Mudah-mudahan Allah SWT selalu jaga kita semua. Amin. Allah pandang dengan pandangan kasih sayang. Amin. Dan selalu kita semua Allah berikan kesabaran. Amin. Serta Allah berikan ketabahan. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Dan terakhir, amin, saya minta doa khususnya kepada saudara-saudara masyarakat Cianjur. Mudah-mudahan, ya ini saya sudah satu bulan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit saya. Amin. Mudah-mudahan Allah sehatkan. Amin. Saya yakin doa dari para saudara-saudara pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja sedikit nasihat bagi diri saya dan bagi saudara-saudara. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.